Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Oke. Terima kasih guys untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya dolan kandang ini di kandangnya Pak Musyono ini. Ya, saya mau lihat pedet ini baru lahir, belum ada 1 bulan ini. Pedetnya baru lahir. Katanya belum ada 1 bulan, mungkin masih 20 harian sudah seperti ini. Ini jenisnya apa nih teman-teman? Jenisnya Limousin Cross nih ya. Limousin Cross ini anak dari yang sebelah situ, yang Pegon. Nanti kita akan lihat. Itu ada juga itu sapi, katanya ada yang istimewa dari sapi betina itu. Katanya sapi sumber, tapi saya juga belum paham kalau sapi sumber itu seperti apa. Nanti kita akan coba deketin. Nah, ini seperti ini untuk pedatanya yang umur masih sekitar 20 hari. Jenis kelaminnya betina. Ini betina, ini Limousin Cross. Nih. Ya, untuk tubuhnya ya cukup bagus lah. 20 hari ini sudah segini. Kita akan lihat ini induknya. Kita lihat sebelah sini, kalau sebelah situ nggak bisa. Oke, dipakannya Mami. Nah, ini induannya, ini ada yang spesial juga, ada yang istimewa. Ini katanya sapi sumber ya, Mami ya. Katanya sapi sumber. Anu nih, apa? Cirinya sapi sumber ya apa? Oh, ucuci. Apa ini loh? Apa unyeng-unyeng. Oh, ndak geger. Coba lihat. Nah, ini katanya ada istimewa dari sapi sumber. Apa unyeng-unyengnya di tengah lho. Iki induke iku ya, babone ya. Oh, iki babone. Sing siji iki. Aku juga kurang paham. Oh. Unyeng-unyeng di tengah. Enggak kelihatan nih. Ini yang punya sapi ini. Kalau sapi sumber katanya ini enggak marai waris sama Mi. Nah, ya. Ini maksud ini. Ini pedete. Ki baru pertama Mi. Baru pertama kali berarti anak pertama iku ya. Ini berarti anak pertama ini. Wis. Sapi sumber. Ini yang sapi sumber ini kalau punya sapi sumber kayak gini kayak unyeng-unyeng kok ya. Unyeng-unyeng mau kayak unyeng-unyeng kayak bahasa Indonesia nih gak tau. Unyeng-unyeng ini dek tengah kayak gini katanya ini bagus untuk buat bibitan ya Mak Mia. Buat bibitan kata orang Jawa bagus buat bibitan. Jadi anak pertamanya seperti ini umur sekitar 20 hari. Nah, yang satu nih ini ada yang hitam. Iki masih Doro. Ini Doro. Dorong jauh kawin Mak Mia. Oh, iki berarti setahun setengah. Ini umur 1 tahun setengah betina juga. Pegonan seperti ini. Masih Doro, durung nganu jauh kawin. Setahun setengah durung jauh kawin. Dek oma cipluk kae wis jauh kawin sawen iki. Heeh. Setahun setengah. Setahun setengah dijenengi cipluk ambek. Nah, iki Pegon, iki gundul. Umur 1 tahun setengah. Oh, iki sing biyen kae ate didol ya, Kak Sito kae ya. Oh, iya. Iki. Betina 2 betina. Sing satunya dijual lah, Mami. Mbok iki. Mbok sing Limousin. Ya apa Pegon sing abang ya? Dijual. Sumber kayaan. Oh, iku gak sumber sing anu, cilik. Heeh. Gak ketorosian. Nanti Nduk, kilo Mama Nduk. Nah, iki yang sapi merah. Ini sapi sumber katanya. Di nanti di kandang sana juga ada lagi sapinya ya, Mami ya. Punya Bu Yayu. Nanti juga sama ini. Ada 2 ekor Mami di kono. 2 ekor. Ini ada 1, ini masih umur sekitar 20 hari. Oh. Limousin Cross niki Mak Mi, senenge. Nah,
Depannya ada putih. Kali ini kita akan lihat di kandang satu nih, ini punya Ibu Yayu. Kita akan lihat. Nah, ini kandang satu nih ini. Punya Ibu Yayu. Nah, kita lihat dari sebelah sini. Ini makannya juga sama gajahan seperti ini. Gajahan, ini ada satu babon dan satu lagi ini pedet betina juga. Ini yang babon bukan anak ini ya. Ini yang beli kemarin udah agak lama sih. Coba ke sana. Ini yang kemarin beli di agen sapinya Cak Sutris. Oh, ki yang punya. Ngarep ini ya, Dri? Oh, karena juga iki ya. Wah, ki babone wis matang lagi. Burung kawin. Oh, mari suntik. Oh, baru di IB. Karek ngelih iki gajane ya. Karek ngelih. Ini babon. Rumat iki apa nek ana amean dhewe? Rumat. Rumat ngaduh. Ini habis di IB. Cek tas di IB ya. Tas dikawekno. Tas dikawekno. Selain ngene iki dikompor apa ora, Tri? Enggak. Gak dikompor kan. Ini kem dulu beli wes anak urung anak setahun ya ki ya urung enek berapa bulan masih 2 bulan lek gak 3 bulanan beli di agen sapinya Cak Sutris ini kemarin harga berapa ya Cak Sri? 5? 6 juta kemarin beli di Cak Sutris ini harga 6 juta kemarin masih agak kecilan seperti ini. Limusin ini. Limusin. Babone kok wis tua, apa jek doro? Iku. Mana pisan? Oh, wis berarti wis babon jen. Wae palungane jen sak amben kan. Oh, iki istimewa iki makane. Gajahan makanya istimewa. Kita disoroki. Coba tak lihat. Iki kayak ngobrol apa ya tadi? Kok nak wajan? Oh, kayak minum apa? Minumnya pakai air hangat. Mangan suket nom anu cemek malian tadi banyu 6 juta woi manis weneng tapi ya iki ya makan manis weneng mangan suket nom ini makannya istimewa saiki udah banyak suket nek sini guys. Sedino pirang bentar ya Tri? Papat tang bentar kayak gini. Gajahan. Mana pisan? Lek sistem rumatnya ya apa? Mana engko iki lek meteng mana pisan samian? Oh, kedua sing duwe sapi. Oh, sistem gaduh kalau di sini rumat bahasa nih guys. Kalau sistemnya kalau ini hamil nanti sudah lahiran satu pedet itu buat sing ngarit, sing gaduh. Kalau keduanya buat yang punya sapi. Penak-penak enggak ya? Penak-penak ora. Nah iya resikonya kalau kelamaan nggak hamil itu loh sih nggak anu
Lek setahun hamil, setahun meneh hamil meneh ngono penak. Lek pas gak dadi-dadi ngene iki sing sora ngarite. Petang tahun. Pernah berarti pernah gagal, gagal branding. 4 tahun gak oleh apa-apa. Harusnya oleh pedat loro tak Dri ya. Harusnya oleh pedat loro. Oke, kayaknya cukup guys. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah ini. Untuk yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar saya. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.